Permintaan yang tinggi antara sebab kenapa Hospital Pakar KPC Ampang Puteri menurunkan harga rawatan dari RM600 kepada hanya RM388 kepada pesakit yang menjalani ujian pandu lalu COVID-19. Ketua Pegawai Eksekutifnya Muhammad Badri Hussein berkata penurunan harga itu juga antara lain mahu membantu masyarakat menangani wabak COVID-19 melalui tanggungjawab social corporate CSR. Semua seluruh KPG Group, ya, kita menghantar swab test kita kepada LabLink. Ya. Jadi LabLink ni kita makmal yang memproses swab test. Jadi oleh kerana permintaan yang tinggi, jadi dia mendapat kapasiti yang lebih besar. Jadi daripada itu, dari segi economy of scale, jadi itu yang menyebabkan kita dapat menurunkan harga. Pendapat yang sama turut disuarakan oleh pakar perubatan KPG Ampang Puteri Dr. Mazlin Muhammad Basri. Setahu saya lah, kos harga kos untuk kit itu saja pun sudah memang 300 lebih. Jadi memang setahu saya memang tak banyak untung yang diambil. Yang ini lebih, saya sekarang ini sudah jadi seperti satu CSR sebenarnya. Dr. Mazlin berkata hanya doktor pakar saja dibenarkan untuk menjalani ujian COVID-19 terhadap pesakit dan diwajibkan menggunakan peralatan pelindungan diri PPE termasuk set pelindung muka. Jelasnya lagi, perkhidmatan itu bertujuan menyokong saranan Kementerian Kesihatan bagi menggalakkan orang ramai melakukan saringan termasuk mereka yang mempunyai simptom. Dan kita tidak mahu sistem di kementerian tu, di hospital-hospital kerajaan dipenuhi terlalu overload. Jadi sebabnya bila ada saringan yang sebegini, jadi kita galakkan sangatlah orang ramai datang untuk saringan. Anda mungkin tidak mendapat apa cukup syarat untuk disaring di hospital kerajaan. Tak mengapa, alhamdulillah. Tetapi saya rasa peace of mind itu penting, ya. Kadang-kadang kita mungkin bukan ada COVID, tetapi bila kita ada demam, ada sesama, kita pun rasa takut, ya. Jadi sebab itu sahaja pun datanglah supaya kita boleh saring dan sekiranya positif boleh cepat dapatkan rawatan, sekiranya negatif alhamdulillah, ya, kita pun rasa lega. Sakit pun saya rasa aman bila dah mengetahui dia tidak ada COVID. Secara tidak langsung memberi kesedaran kepada orang ramai bahawa pentingnya melakukan ujian COVID-19. Ujian pandu lalu ini beroperasi setiap hari Isnin hingga Jumaat pada jam 9 pagi hingga ke 11 pagi dan sesi petang 2 hingga ke 3, sementara Sabtu dan Ahad cuti umum. Mastura Malak, The Malaysian Insight.